Nah, ini dia sekolahnya Rilnoa ya. Itu di sebelah kanan ada SMA N23 Bandung. Di daerah Antapani, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja sedulur. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat semua. Amin. Nah, hari ini saya berada di daerah tempat tinggalnya Ariel Noah ya. Ini berada di kompleknya Ariel Noah nih. Di daerah Antapani ya. Nah, Ariel Noah itu rumahnya di depan sana tuh. Lumayan jauh sih. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian melihat sekolahnya Ariel Noah SMA ya. Nah, dari rumahnya Rilnoa ini itu kalau mau ke sekolah SMA-nya itu dekat sekali ya. Nah, ini alternatif. Nah, kita tinggal lurus. Jadi rumahnya Rilnoa itu dekat sama sekolah SMA-nya. Nah, ini di daerah tempat tinggalnya Ariel Noah. Dan infonya juga di sini aja, rumahnya jurnal Risa ya. Teh Risa gitu katanya, yang suka bikin konten horor-horor gitu loh. Cuman saya nggak tahu di sebelah mana tepatnya. Nah, oke, kita belok kanan. Ya, saya maju ke depan biar kelihatan pelangnya ya. Jadi di sini tuh ada pelang nih. Pelang sekolah SMA tuh ya, SMA N23 Bandung. Nah, saya mau belok ke sana, kita lihat sekolahnya. Ini mumpung sekolahnya lagi libur tutup ya. Nah, ini belok kiri ke Jalan Malangbong. Nah, ini jalannya lumayan sempit, lumayan lebar. Wih, ini Jalan Malangbong, Kota Bandung, menuju ke sekolahnya Ariel Noah ini, seperti ini ya. Nah, ini kawasannya. Sekolahnya itu enggak di pinggir jalan ya, lumayan masuk. Dia sekolahnya Ariel Noah ya. Itu di sebelah kanan ada SMA N23 Bandung. Nah, itu atau SMA Negeri 23 Bandung. Ini rumahnya Ariel Noah di sebelah kanan ya. Rumahnya apa? Sekolahnya Ariel Noah. Nah, ini seperti ini kondisinya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, ini sekolahnya ya, dekat dengan rumahnya Ariel Noah yang berada di Antapani, ada di Bandung. Nah, kita keluar lagi, saya hanya menunjukkan saja, kebetulan lewat sini, jadi sekalian ya saya videokan sekolahnya. Ini khususnya yang SMA-nya ya, jadi dekat sekali dengan rumahnya. Rumahnya di Jalan Tanjung Sari dan sekolahnya di Jalan Malangbong. Nah, ini jalannya. Ini di sini komplek elit ya. Kompleknya itu mewah-mewah, gede-gede banget rumahnya. Nah, ini kalau rumahnya kan tadi belok kiri ya ke sana. Nah, kita keluar ke Jalan Terusan Jakarta. Oke. Ini dia. Nah, ini jalannya ya.
Nah, ini kalau belok kiri ke Arca Manik atau ke Sport Jabar, lewat sini ya. Kalau ke kiri itu ke Sport Jabar atau ke daerah Arca Manik, Jungberung juga bisa kalau ke kiri. Nah, saya mau ke kanan, kanan ke melewati ini apa, Terminal Antapani. Nuhun, Mang. Oke. Nah, ini terminalnya nih. Terminal Antapani. Tuh ya. Ramai sekarang terminalnya. Nah, ini kalau lurus terus ke Kiara Condong atau ke pusat kota Bandung. Nah, ini terminalnya, Terminal Antapani Kota Bandung. Oke, ya, jalan-jalan ya, mumpung lewat rumahnya Ariel Noah. Ya, ini kalau belok kanan ke terusan jalan, terusan Jakarta, saya mau belok kiri nih. Belok kiri. Nah, ya, ini daerah, masih di daerah Antapani. Daerah Antapani, dan kebetulan tadi ngelewatin tempat tinggalnya Ariel Noah, atau daerah tempat tinggalnya Ariel Noah di daerah Antapani. Di daerah Antapani, Kota Bandung. Nah, ini di kawasan Antapan ini seperti ini. Ini kalau ditembusin, tembus ke daerah Arca Manik juga ya. Arca Manik. Wah, ini ada yang jualan ini nih, bekas motor-motor bekas tuh. Oh, kayak di Jatayu nih. Nah, kita masuk di daerah Antapani Kidul ini, Antapani Kidul. Jalan Cibodas. Nah, ini sungainya di sebelah kanan, kalau hujan ini, kalau hujan derasnya itu suka meluap airnya dan suka ke jalan airnya. Oke, nah ini di sini nih yang suka naik ke jalan airnya. Oke, ya, mungkin videonya itu saja. Video jalan-jalan yang tak direncanakan ngelewatin rumahnya Ariel Noah. Kita tadi melihat sekolahnya, sekolah SMA-nya Ariel Noah, dan tempat tinggalnya Ariel Noah ya, yang berada di daerah Antapani, Kota Bandung. Seperti itu sedulur semua videonya.
video sederhana apa adanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.